Tribuners mantan pejabat tinggi Mahkamah Agung Zarof Rizal telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga jadi perantara atau maklar kasasi kasus Ronald Tanur. Dari hasil penggeledahan, Kejaksaan Agung menemukan barang bukti uang nyaris 1 triliun rupiah di kediaman Zarof. Temuan ini pun membuat penyidik terkejut karena uang tersebut disimpan di dalam rumah. Uang bernilai fantastis ini didapatkan dari pengurusan perkara di MA. Ingin saya sampaikan bahwa kami penyidik sebenarnya juga kaget, ya, tidak menduga bahwa di dalam rumah ada uang hampir 1 triliun dan emas yang beratnya hampir 56 ya kilogram. Nah, jadi itu jawabannya, ya. Kapan ini diperoleh? Berdasarkan keterangan yang bersangkutan, ini dikumpulkan mulai tahun 2000, tadi yang saya dengar 2012 sampai 2022. Karena 2022 sampai sekarang yang bersangkutan sudah purna tugas. Dari mana uang ini berasal? Menurut keterangan yang bersangkutan, bahwa ini diperoleh dari pengurusan perkara, sebagian besar pengurusan perkara, ya, cukup. TPPU belum, kita lihat perkembangannya, kami belum sekarang TPPU, ya, kita lihat perkembangan. Pak, ini. Biar berganti dia. Saya mengganti dari Kompas TV, Pak, menyambung pertanyaan dari Mas tadi. Kita juga bilang kan ini dikumpulnya dari tahun 2016 ya. Apakah dari Kejagung juga akan melakukan pendalaman kasus dan juga mencari gitu dari mana saja dia mendapatkan uangnya, gitu ya, Pak ya. Terus untuk aliran dananya nanti seperti apa? Dan juga untuk yang kasusnya Ronald Tanur itu apakah ada rencana penangkapan ulang, gitu ya, Pak kan? Kemarin sudah ditetapkan 5 tahun pidana penjara, terus apakah dari Kejagung sudah mengetahui posisi terakhir dia di mana, apakah dicekal untuk keluar gitu-gitu, Pak? Dan juga apakah dari Kejagung juga akan berkoordinasi dengan KPK terkait dengan kasusnya? Ya, saya jawab tadi bahwa uang ini dikumpulkan mulai tahun 2012 sampai sekarang, 2022. Setelah 22 sampai sekarang yang bersangkutan sudah nonaktif. Dari mana? Dari pengurusan perkara. Itu sebagian besar. Demikian Tribun Timur Hot News kali ini. Saksikan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.